tempat ni last beroperasi, tidak pasti bila, tapi bila Okay, sebelum tu saya nak share sikit apa yang berlaku tadi semasa menuju ke lokasi. Anda pasti kenal signboard ni. Ada sebab kenapa signboard tersebut diletakkan di tepi jalan. Ada sebab tu yang kita kena faham. Okay, tadi saya hampir bertembung dengan sebuah trailer disebabkan ada satu hal, iaitu berkenaan dengan monyet. Okay, jadi masa saya melalui jalan raya ni, ada sekumpulan monyet lah di tepi jalan menunggu makanan, dan di hadapan saya ada sebuah trailer yang sedang bergerak. Jadi kat sini apa yang berlaku adalah semasa saya mendekati trailer tersebut, kami bertentangan semasa mendekati trailer tersebut, dan sekumpulan monyet tu tiba-tiba lori tersebut mencampakkan makanan ke jalan raya yang menyebabkan sekumpulan monyet ni meluruh ke tengah jalan raya, dan saya hampir terlanggar monyet-monyet ni dan juga hampir terbabas dan bertembung dengan trailer ni yang membahayakan nyawa saya. Jadi saya nasihatkan kepada pengguna jalan raya yang mana ada sebab kenapa signboard dilarang memberi makanan kepada monyet diletakkan di tepi jalan. Salah satunya adalah untuk keselamatan pengguna-pengguna jalan raya seperti apa yang berlaku dekat saya lah. Mencampak makanan ketika kenderaan sedang bergerak di tengah jalan raya boleh menyebabkan kemalangan. Jadi tidak kira lah kenderaan apa yang kita bawa, motor ke, kereta ke, lori ke, bas ke, jangan sekali-sekali kita memberi makanan haiwan di tepi jalan. Bukan kerana kita tidak mencintai haiwan-haiwan hutan. Haiwan hutan ni dia kaya dengan sumber-sumber alam, sumber makanan dekat dalam hutan. Jadi ada juga yang saya lihat kadang-kadang kat tepi jalan ni orang memberi makanan yang tak sepatutnya, kadang-kadang memberi makanan yang bukan-bukan. Ada juga saya nampak kadang-kadang orang campakkan rokok dengan monyet-monyet kat tepi jalan ni. Sangat tak patutlah. Saya minta kepada sesiapa yang membawa motor ke, kereta ke, lori ke apa ke, jangan mencampakkan makanan kepada monyet-monyet ni ketika kenderaan sedang bergerak. Boleh membahayakan nyawa orang lain. Okay, assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam vlog yang terkini. Kali ini saya berada di Rompin. Terjumpa sebuah tempat yang telah terbiar hampir 15 tahun ataupun 10 tahun, yang terletak di negara Pahang. Jadi mungkin ada di antara anda yang berasal daripada Pahang, mungkin tahu tempat ni di mana. Tak banyak info tentang tempat ni, dan saya lihat daripada udara memang terlalu banyak bangunan yang terbiar dekat dalam kawasan ni, mungkin berpuluh-puluh. Jadi sekarang ni pukul 6, saya tak ambil masa banyak dalam sejam sebab nak hujan. Jadi tak nak membuang masa, jom kita lihat keadaan sekeliling. So, kepada yang tahu
sejarah tempat ni mungkin boleh kongsikan. Jadi kawasan ni terletak berhampiran dengan jalan besar, jalan besar. Agak sibuk sikit dengan kenderaan-kenderaan yang lalu lalang, kenderaan berat apa semua. Jadi tak pasti waktu malam keadaan kat sini bagaimana. Jadi setiap deretan bangunan terbiar berada di belakang rimbunan pokok ni. Dan dekat sini saya lihat ada satu bangunan, bangunan yang telah terbiar. Tidak pasti bangunan apa, dan dekat dalam ni ada nampak macam court badminton, lebih kurang macam tu lah. So dekat kawasan sini memang banyak binatang. Kita lihat kawasan ni dah agak bersemak teruk. Ke dalam tu ada sebuah rumah. Okay. Kita akan pergi sebaris demi sebaris. Kalau boleh masuk, kita masuk. Kalau tak membahayakan. Buruh pun dah berbunyi. Okey, kat dalam tu adalah kot. Ada kot badminton kat sini, ada tiga, satu, dua, tiga, macam tenis pun ada. Dekat sini ada sedikit bangunan. Boleh lihat pada drone keadaan kat sini. Ini first time saya ke sini. Agak sukar juga nak lalu masuk ke dalam sana. So sederet ke sana ada beberapa lagi buah rumah. Seram. Sila pastikan kasut anda diletakkan di dalam shelly. Chili. Mana ni? Ini adalah chili. Lantai dia agak reput. Bahaya, bahaya, bahaya. Memang bahaya. Kita ke bangunan lain yang boleh kita masuk.
langit macam dah semakin gelap lah. Ada tertulis Shelley 1. Shelley, ingatkan macam sekolah ke apa. Shelley 1. So dekat sini satu pintu telah ditutup. Walaupun baru pukul 6, keadaan di sini agak gelap. Salam. Kena berhati-hati sebab lantai ni memang betul-betul rapuh. Agak teruk juga eh. Menunjukkan tempat ni memang dah lama ditinggalkan, naik pokok apa semua. Tapi Shelley dia, dia bentuk dia berbeza-beza eh. Kalau Shelley kan biasa bentuk dia sama je kan. Dekat sini dia berbeza-beza. Okay, yang belah sana tu adalah barisan bahagian belakang. Jadi hari ni petang, saya masuk sekejap untuk kenal pasti jalan ni. Tak susah juga kalau kita terus masuk malam, kita tak ingat jalan waktu siang macam mana. Mungkin saya akan gerak sebelum gelap sebab mungkin dapat beberapa je untuk rakaman.
asrama. Confused. Institut Pengurusan Peladang Rumpin. So maknanya kat dalam ni dia ada chalet, ada asrama, ada kursus. Oh, agak lama bangunan ni sebab dia rumah kayu. Agak horror juga. Baru pukul 6. Benda-benda gelap. Ke bangunan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Agak panas dekat kawasan sini. Ada yang tempat kawasan sejuk, ada kawasan yang panas. Banyak lagi daripada hujung sana sampai lah hujung sana. Daripada hujung sana selepas court sampai hujung sana. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tak mampu saya nak masuk semua sekali. Ini namanya exercise petang dan nak hujan. Ini muka dewan. Pengurusan Peladang Rumpin. So dia bersebelahan dengan kot. Ini mungkin ruangan penyediaan makanan di dewan. Banyak tu bangunan dia. Satu bangunan besar kat logang ni.
tapi tak boleh lah, tak lalu lah. Tak tahu, tak pasti ni bangunan apa ni, besar ni. Okay, ada laluan lain. Mungkin tak pasti bahagian praktikal ke apa kan, so tak apa. Nak hujan ni, nak panas. Ini kalau hujan mau berlari keluar. Bangunan lagi. Ada bangunan lagi. Sampai ke belakang sana. Sampai ke belakang sana. Susah hujan ini. Mulai lagi. Masuk kawasan ni agak sukar. Dia bersemak teruk lah. Misal tabuan tanah eh. Besar kat bawah tu. Straight ke sana. So, yang ini bentuk dia sama macam yang tadi tu. Tak ada perbezaan. Bentuk macam ni. Sama sahaja. Mungkin kejap lagi, lagi 30 minit boleh bergerak.
Sebelum nak maghrib kan. Ini baru barisan pertama. Ada beberapa barisan lagi. Allahu Akbar. Kita bergerak keluar. Agak jauh juga nak bergerak keluar ni. Okay, kepada yang mengikuti vlog saya jadi security, ada yang bertanya adakah saya bertugas sebagai pengawal keselamatan. Jawapannya tidak, hanya cuma untuk merasai bagaimana perasaan seorang pengawal keselamatan yang bertugas. Kadang-kadang kita nampak pengawal keselamatan ni dia duduk saja je kan, tapi sebenarnya tak, setiap jam tu mereka ni ada clocking untuk periksa kawasan, meronda dan terdedah dengan bahaya dugaan daripada binatang buas, penjenayah dan pelbagai lagi. Jadi video tersebut hanya sekadar mencari sebuah pengalaman, sebab ada juga rakan-rakan saya yang lebih tua daripada saya atau lebih muda yang bertugas sebagai pengawal keselamatan. Okey, nampaknya hujan dah lebat. Memang lebat, dah lebat betul. Kena bergerak ke sini. So, tadi adalah barisan belakang. Sampai harapan sana memang ada lagi bangunan-bangunan rumah yang telah ditinggalkan. Malam ni kita akan explore mana yang mampu dekat kawasan dalam ni. Ini mungkin hujan sekejap ikut. Oh, lari. Hujan. Barang banyak. Mungkin boleh tumbang berteduh sekejap kat sini. Nak lari jauh lagi daripada basah. Tak baik duduk sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi
Jadi kepada yang pernah berada dekat sini, mungkin anda boleh kongsikan pengalaman ataupun tinggalkan apa saja info di ruangan komen, dan saya ucapkan ribuan terima kasih sebab kalian info tentang tempat ni yang hanya ada pada keratan tadilah, Institut Peladang kan. Jadi kita nak kisah-kisah yang pernah berlaku dekat sini semasa berada di sini, di asrama dekat sini, dekat Shelley sini. Ini adalah dapur. Hujan pun dah lebat. Allah Akbar. Peti. Ada peti ya. Mendung eh. Memang gelap awan. Rasa macam lama juga hujan ni. Cuaca macam mana? Agak hujan ataupun tidak, kalau hujan mungkin kita akan buat rekaman selepas hujan. Sebab buat rekaman masa hujan ni masa agak menakutkan juga. Kita duduk dulu dekat dalam. Kayu dia walaupun dah lama agak tahan juga eh. Kayu agak tahan juga. Kalau tengok design ni memang tahun berapa dibina pun tak pasti sebab dia guna pun yang ni pun jenis lama. Kayu spin, shielding asbestos semua, tulang-tulang shielding apa semua ni. Jaring-jaring ni dipasang menunjukkan tempat ni memang banyak nyamuk ataupun mengelakkan tebuan berserang dekat dalam rumah bangunan. So dekat sini ada khusus jadual waktu peperiksaan percubaan ujian penilaian kelas KAFA UPKK tahun 2016. Okey, maknanya tempat ni last beroperasi tidak pasti bila, tapi bila dilihat di sini
ada tercatat tahun 2016. Sebab ada tanya pakcik potong rumput ke depan, dia kata dah tinggal lebih kurang 10 hingga 15 tahun. So maknanya sekarang 2023. 2023 16. Lebih kurang 10 tahun, bukan 15 tahun. Lebih kurang 10 tahun sahaja, hampir 10 tahun. Mungkin itu bukan satu jumlah anggaran yang tepat. Mungkin hujan pun hujan, masih lagi juga keluar. Malam ni cuaca keluar. Kalau hujan, kita pakai baju hujan. Sebab saya sehari je kat sini. Itu hari esok lusa ada tugas yang lain. Ini je peluang malam ni. Alright, jumpa lagi malam nanti. Sini dia nyai. Sana macam dengar bunyi dah lebat dah. Datang ke arah sini. Lagi sekali lari. Hujan. So kita jumpa lah malam nanti. Sayang lah waktu petang ni tak dapat nak rakam banyak. Alright, jumpa malam nanti. Walaupun malam ni bermula jam 12 Khamis malam Jumaat, masih lagi ada kenderaan-kenderaan yang melalui jalan besar. So tak mengapa, kita tetap teruskan eksplorasi. So malam ni agak dingin sebab baru lepas hujan Jadi saya akan pergi ke bangunan-bangunan yang saya tidak masuki pada waktu petang tadi. Jom. Malam ni agak bergabus sebab baru lepas hujan. Jadi mungkin saya akan ikut jejak saya waktu siang tadi. Jadi ini adalah kod Tebal lah, agak tebal lah punya semak ni.
Jadi info, sedikit info yang saya dapat berkenaan tempat ni, sedikit saja berkenaan dengan pakar motivasi Datuk Haji Fadilah Kamsah yang pernah membuat kem motivasi di sini pada 2009. Itu saja maklumat yang saya dapat. Jadi kod di sini dia bersambung dengan bangunan bersebelahan. Agak bersamak juga kat sini. Ini adalah day one Institut Pengurusan Peladang Rompin. Ada kelihatan last posting dekat sini yang ditampal dekat dinding pada 2016. Ujian peperiksaan. Saya cuba mengingati jalan pada waktu siang. Sebab bila malam ni jalan dia agak berbeza. Belakang ini, bangunan besar ini mungkin bengkel latihan.
pasti sebenarnya jalan masuk dia. Dah lupa. Keluar. Mungkin sini. Alamak. Tak ayuh. Agak berbeza waktu siang, waktu malam. Mungkin sini. Tak juga. Okey. So dekat sini jangan confuse eh. Bila jalan dia arah dia sama dengan lebih kurang semua. Tu dekat sana agak tebal sikit hutan dia. Mungkin saya tak ke sana kot. Vibe dekat sini boleh tahan juga eh. Dari siang tu macam mudah sikit nak tengok keadaan sekeliling. Jalan-jalan masuk tu kan. Bila malam ni agak berbeza eh. Keluar masuk tu macam tertutup. Mana sebenarnya lalang dia? Sana street. Sini. Sana. Ini. Sini. Confuse. Kawasan ni waktu siang dia memang agak senang nak ikut dia punya laluan dia. Tapi bila malam ni suasana tu agak macam berubah, agak keliru sikit. Okey, ini court tenis tadi. Kalau tak silap. Okey, betul. Tenis tadi.
Assalam. Di malam ni kita jalan-jalan santai lah. Saya pun tak tahu nak jaga aku. Bawa semua penonton untuk melihat keadaan sekeliling. Ini adalah kawasan petang tadi yang saya pergi tu. Okay, dekat sini ada sesuatu yang mungkin nanti saya akan ceritakan. Alright. Yang akan saya ceritakan kepada semua. Jadi saya masa eksplorasi tu, kalau lihat saya berhenti sebentar. Jadi apa yang berlaku adalah semasa berada di kawasan rumah yang berwarna biru tak silap, lalu bau yang sangat harum, bau yang sangat wangi lalu di hadapan saya sekali imbas, sangat kuat bau dia. Sure.
Ada rumah yang waktu siang jalannya agak terbuka dan waktu malam dia agak tertutup. Ada juga rumah yang waktu siang dia agak seperti tertutup dan malam dia terbuka. Okay, lorong ini lorong barisan pertama. Saya sampai di sini, mungkin akan meneruskan lorong kedua nanti di luar saya kongsikan apa yang ingin saya katakan. Di sini adalah nantilah. Saya tak pasti di bahagian mana. Bila saya meneruskan perjalanan ke hadapan, tiba-tiba bau yang sangat busuk pula. Bau yang sangat busuk, sangat kuat lalu di hadapan. Jadi agak memelikkan sikitlah kawasan ni. Jalan ke sini memang agak mengelirukan waktu malam.
memang kena ingat laluan jalan. Kalau tak nanti, yalah, walaupun waktu siang nampak mudah, takut waktu malam ni dia berbeza, boleh sesat, boleh keliru lah, senang kata. Kalau kita straight ni, itu adalah jalan besar. Boleh nampak lampu-lampu yang lalu sekali-sekala. Assalamualaikum. Bismillah. Nampak setiap shader kat sini bentuk dia lebih kurang sama ni. Dan apa yang kat dalam rumah kosong ni agak-agak sama, so agak confused sama ada dah masuk ke belum. Kadang-kadang kita dah jalan jauh. Bila kita masuk barisan pertama, lorong pertama, lorong kedua, so kena ingat sendiri ya laluan dia. Sama juga. Assalamualaikum.
2-3 kali juga tingkap ni diketuk. Biasanya kelawar lah yang akan terbang-terbang lah. Tapi ada kelawar pun dalam ni. Mungkin dia akan ketuk lagi. Bunyi daripada luar sini tadi. Boleh dengar kan? Tak ada pergerakan angin. Tak ada pergerakan. Tak ada pergerakan angin ataupun binatang dekat tingkap ni. Agak bersemak lah sini, tak boleh masuk. Tengok laluan dulu. Jadi nanti apa yang kita buat, kita perlu buat adalah kita perlu ke sana untuk keluar balik. Bukan ke sana. Okey, rumah ni agak susah sikit laluan dia. Dia dah macam berutuk. Thank you.
Jom kita ke barisan ketiga. Jalan depan ni dia seperti KKBN Pontian. Walaupun kita jauh di bahagian dalam, masih boleh dengar lagi kenderaan yang lalu. Especially terutama trailer. Malam ni memang orang laju. Ada benda pula terbang. Binatang lah binatang. Lebih dekat sini kita, apa yang kita buat adalah perlu ke kanan. Okey. Semakin kita ke depan, kita akan semakin dekat dengan jalan raya. Ini semua, belakang pokok ni, semua bangunan. Tengok, ada yang dah tak boleh masuk lah. Tinggi, demi semak ni. Ini adalah rumah yang petang tadi, tak silap sajalah. Petang tadi saya menumpang untuk berteduh daripada hujan. Ini adalah rumah dia. Selam. Bukan. Lain lah. Ya lah kot. Betul. Obvious. So
masuk lain, keluar lain. Bersama macam ada tebuan kat situ, macam ada tebuan tanah kat sini. Oh, bahaya, memang bahaya. Cik baik taklah pijak, dia rugi pula rumah ni, tak masuk. Antara rumah yang saya tak masuk pertama tadi sudah hampir dengan jalan raya. So, apa yang ada dekat sini? Jabatan Agama Islam Negeri Pahang Darul Makmur. So banyak seminar ataupun kem motivasi dibuat di sini.
CD-CD Piramli, CD Drama, CD Nasheed, semua ada. Ini ada tumpuan tadi. So, ke sana. Okey, jadi saya tamatkan eksplorasi pada waktu malam ini. Bangunan kat sini hampir 100 eh. Ada 100 buah. Tapi sayang tak dapat masuk semua sebab semak terlampau tinggi. Jadi sekarang angin pun mula kuat balik dan awan malam eh sangat gelap. Nak hujan balik. So saya tamatkan dulu dan saya akan ceritakan di luar apa yang berlaku dekat dalam tadi. InsyaAllah. So, nasib baik sempat tamatkan eksplorasi. Hujan pun turun lebat eh. Selamat. Pukul 2 pagi. Ada beberapa sebab saya terpaksa hentikan ekspor. Pertama, kawasan ni waktu siang dia memang agak senang nak ikut dia punya laluan dia. Tapi bila malam ni suasana tu agak macam berubah, agak keliru sikit. Dan banyak rumah-rumah yang waktu petang tadi saya nak masuk pada waktu malam tak boleh dimasuki sebab semak dah terlampau tinggi. Kemudian terpaksa dihentikan sebab walaupun malam langit nampak terlalu sangat hitam dan gelap, tandanya nak hujan lah. Jadi sebelum hujan lebat saya hentikan dahulu. Jadi setakat ini saja eksplorasi yang boleh saya rekamkan di Rompin Pahang. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum.